Pemirsa, setelah waktu giat sasaran fisik pembangunan rumah tidak layak huni, program TMND ke 111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk membantu pengurukan musola di Dusun Kemiri Taman Sari. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas memanfaatkan waktunya di sela pengerjaan sasaran fisik pembangunan rumah tidak layak huni untuk membantu warga menguruk tanah di halaman musola. Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111 mengatakan, dengan turut membaur dan membantu warga desa, akan menciptakan kemanggualan TNI rakyat. Membantu warga mengambil tanah untuk penimbunan di sekitar musola. Tujuan sendiri yaitu untuk meratakan sih tanah-tanah atau bangunan yang belum rata agar menjadi rata ditimbun dengan tanah. Tadi gimana Mas perasaannya dibantu oleh Bapak TNI, Mas? Senang. Alhamdulillah senang. Setiap tahun harus mengadakan seperti ini. Biar apa, Mas? Biar membantu rakyat kecil. Mendapat bantuan dari anggota Satgas, Syamsul Hadi mengaku senang dan berharap kegiatan TMMD dapat diadakan lagi untuk membantu rakyat. Tim Liputan, Bandung TV.